Baik semuanya, seperti yang sudah saya beritahukan minggu lalu, hari ini kita latihan membuat puisi dengan teman sebangku kalian. Oh, untung aku duduk sama Mukhtar, gak duduk sama Serena. Ih, siapa juga mau duduk sebangku sama kau? Ih, pede betul. Mon, kau kalau tertekan lambaikan tangan ke kamera ya? Gak apa-apa, udah biasa kok. Ayo Mon, kita buat. Gimana kalau kita bagi aja tugasnya biar cepat kelar? Kalau gitu beda lah tuh nanti isinya. Gak apa-apa, beda. Nanti di depan kita bacanya sambung-sambungin aja. Anniversary nikahan ibu tanggal 20. Absen nomor 20, maju. Wah, aku. Ayo Mon, waktunya menunjukkan bakat yang harus dipendam. Selamat pagi. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Kerja Keras. Dan saya akan membacakan puisi yang berjudul Buah Hati. Buah hati, begitu istimewa. Bahkan kata pertama yang diucapkannya, ayo Nguli, tidak gentar menghadang terik sang surya di tengah hari demi Hello Kitty dan Shaun the Sheep yang membuatnya bahagia. Betapa sederhananya buah hati. Meskipun hari-hari terasa berat, tapi tidak akan menghalanginya mengejar Pak Le, balon gas yang lewat di depan rumah dengan kecepatan 20 km per menit, dengan kaki mungilnya yang kering, kerontang, menghadang, menggendang dan mentarak takdung sinar matahari. Buah hati yang menjalani hari tanpa adanya beban, hanya dengan makan, tidur, main, dan ngebor jalan, melintasi samudra dan mengumpulkan ketujuh Dragon Ball menjadi kesehariannya. Di selalalahnya ada gigi ompong karena snack kesukaannya, senyuman dan tawa dari wajah polosnya dengan giginya yang hitam gelap dan kerasnya perjalanan tidak menggentarkannya untuk terus menerus dan merengek kepada ibunda untuk melahap aspal panas kekar mengakar dalam dirinya, tetap tangguh bernyali di jalan yang penuh odong-odong membuat matanya berbinar saat ia mulai mengenal dunia. Tidak peduli dengan lelahnya jiwa raga, tetap berusaha untuk menjadi anak bola. Terima kasih.